السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان أفضل الشهور وفتح فيه أبواب الجنان وأعدها لكل مؤمن شكور وأغلق فيه أبواب النيران عن كل مؤمن وهيأها لكل مشرك كفور. الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة وسلاما دائمين على ممر الأيام والدهور. أما بعد، para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh kita. Sebagai umat manusia, secara fitrah kita dilahirkan tidak luput dari salah dan dosa. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan tempatnya dosa. Tetapi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan melihat fakta dan kenyataan bahwa manusia semuanya adalah makhluk yang pernah berdosa, dari saking besarnya hak-hak Allah yang harus dipenuhi oleh manusia, maka Allah memberikan fasilitas-fasilitas, sarana-sarana yang bisa dijadikan sebagai penebus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadan ila Ramadan, al-jum'atu ila al-jum'ah, was-salawatul khamsu mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibat al-kaba'ir. Ramadan yang satu kepada Ramadan yang lain, salat Jumat yang satu kepada salat Jumat yang lain, salat lima waktu akan menjadi penghapus dosa di antaranya kalau kita mampu menjauhi dosa-dosa yang besar. Ada tiga media atau sarana yang bisa dijadikan oleh manusia untuk menghapus dosa-dosanya. Di antaranya yang pertama adalah sholat lima waktu. Rasulullah mengibaratkan sholat lima waktu ini sama dengan sungai. Orang yang setiap hari mengerjakan sholat lima waktu sama dengan orang mandi lima kali di satu sungai. Maka tentunya kalau kita mandi sehari lima kali, maka tidak akan ada kotoran, tidak akan ada debu yang nempel di dalam diri kita. Sama dengan ketika kita sholat sehari semalam lima kali, maka apabila sholat kita baik dan benar, khusyuk dan khudu' kepada Allah, dosa-dosa kita pada hari itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yaitu sholat Jumat yang menjadi penghapus dosa di antara Jumat yang satu kepada Jumat yang lain. Dan yang saat ini ada di hadapan kita adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang satu kepada bulan Ramadan yang lain akan menjadi penghapus dosa yang dilakukan oleh kita. Tapi ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, apakah semua orang yang diberi kesempatan hidup oleh Allah di bulan Ramadan dosa-dosanya akan diampuni? Tentunya tidak. Yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang melaksanakan ibadah dengan baik di bulan Ramadan. Utamanya satu, mengerjakan puasa dengan baik sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan semata-mata karena mengharap ridha Allah disertai dengan keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Puasa apabila kita lakukan dengan baik akan menjadi penghapus dosa yang kita lakukan. Inilah
fasilitas-fasilitas yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa, yang tentunya kalau kita mau melaksanakan dengan baik, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.